Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota Polri dan petugas Bea Cukai yang berhasil mengungkap narkoba jenis sabu 1,6 ton di perairan Anambas, Kepulauan Riau lalu. Penghargaan tersebut diberikan kepada 197 orang, di antaranya 136 anggota Polri dan 61 orang dari Bea Cukai di Ruang Rupa Tama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Pemberian penghargaan tersebut tercantum berdasarkan keputusan Kapolri nomor CAP -226/Romawi 2/2018 dan CAP -294/Romawi 3/2018. Dalam sambutannya, orang nomor satu pada institusi Polri tersebut mengatakan bahwa dengan diberikannya penghargaan ini, para anggota diharapkan akan semakin termotivasi. Dan yang belum dapat, dipersilakan untuk mikir untuk membuat prestasi selanjutnya. Penerimaan penghargaan tersebut antara lain Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Danianto dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Heri Rudolf Nahak serta 72 perwira Polri mendapatkan penghargaan berupa piagam dan pin emas Kapolri. Serta 72 perwira Polri mendapatkan penghargaan berupa piagam dan pin emas Kapolri. Sebanyak 60 anggota personil Polri mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Dua orang lainnya mendapatkan penghargaan berupa pendidikan alih golongan. Selain itu, promosi jabatan juga diberikan kepada AKBP Imas RS dan AKBP Muhammad Iqbal dari Subdit 3 Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berupa promosi menjadi Kapolres. Jadi rekan-rekan, pagi ini kita melaksanakan dua acara. Satu adalah pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi dalam mengungkap narkoba 1,6 ton berikut kapalnya, itu adalah prestasi tertinggi dalam sejarah pengungkapan narkoba, dan itu dikerjakan bersama teman-teman dari jajaran Bea Cukai. Oleh karena itu, hari ini penghargaan kita berikan kepada anggota Polri dan teman-teman dari Bea Cukai yang berprestasi. Ada yang naik pangkat luar biasa, ada yang tiket holder untuk sekolah, Sespim, sekolah alih golongan, Sespima, kemudian ada juga penghargaan promosi, dua orang menjadi Kapolres langsung, ya. Dan kemudian ada juga yang mendapatkan penghargaan dalam PINMAS, termasuk teman-teman dari Bea Cukai. Tujuan kita untuk memberikan motivasi kepada mereka. Meskipun ini sudah sebulan lalu, 20 Februari, verifikasinya yang agak lama untuk mencari petugas yang betul-betul bekerja saat itu, kemudian kita mengklasifikasikan apa bentuk penghargaannya. Ini, hari ini akhirnya kita berikan. Dan sama yang satu ton yang dari BNN, bekerja sama dengan teman-teman Angkatan Laut, juga saya berikan penghargaan, tadi pagi juga sudah saya tangani. Ada yang pangkat, ada yang PIN, ada yang tiket sekolah, CESPIM, sama. Nanti kita akan acarakan sendiri nanti kalau dari BNN dan dari ASDM Polri sudah siap. Kemudian tujuan ini sekali lagi adalah untuk membangkitkan dan menggelorakan, memotivasi anggota-anggota untuk makin keras untuk memerangi narkoba. Dari Jakarta, tim liputan Triblata TV, salam Triblata.